Alasan kenapa kalian gak naik-naik rank? Sebelum lanjut, biasa yuk Mimin mau umumin pemenang komentar menarik dari konten sebelumnya. Selamat buat kamu dapat voucher hadiah dari Mimin. Langsung DM Mimin ya. Selama ini kalian pusing dan frustasi, kenapa rank stuck mulu di situ dan gak naik-naik? Nah, mungkin kalian ngelakuin kesalahan fatal yang gak kalian sadari. Terus kesalahan itu diulang mulu. Apa alasannya? Mungkin ini alasannya. Main FF itu harus waspada cuy. Kalau kalian gak sensitif dengan keadaan sekitar, kalian bakal disikat langsung sama lawan. Gak ada balas kasihan kalau di rank cuy. Jadi, kalian harus waspada dan mantau keadaan musuh. Posisi musuh di mana, dia lagi apa, kalian harus pantau cuy. Gak boleh diem aja gitu. Terus gak jarang nih, kalian bakal dapat kesempatan buat adu aim sama musuh. Nah, di sini lu diuji cuy. Kalau posisi salah ya bakal langsung AE sama musuh. Akhirnya bakal tusun kalian. Makanya posisinya itu penting kalau lagi kayak gini cuy. Jadi jangan hilang arah ya kalau main. Terus kalian juga pasti bakal nemu momen gak sengaja ketemu musuh. Apalagi kalau di menit-menit akhir nih. Kalau gak gerak lincah, kalian bakal jadi sasaran empuk buat musuh nih. Nah, kalau disaran dari Mimin, kalian bisa pakai senjata kayak M1887 buat tarung jarak dekat cuy. Kalau kalian pakai senjata itu, pasti headshot tuh musuh kalian cuy. Nah, ini juga nih, suka ngendok. Apa sih serunya kalian ngendok? Diam di satu tempat, ngumpet, terus nunggu menit sampai akhir, dan berharap kalian hoki gak nemuin musuh. Justru gini bikin gak kalian waspada. Akhirnya kalian ketahuan dan susah buat nyerang balik. Kalau udah gitu, pasti bye langsung kalian. Terus terlalu takut kalah juga jadi masalah. Belum main udah ragu duluan. Padahal game kan buat cari seneng-seneng, bukan buat kompetisi. Walau rank itu konsepnya ngadu, tapi bawa santai aja. Jangan terlalu tegang, bawa santai aja cuy. Tiap hari main bakal percuma kalau kalian gak paham dan belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Justru belajar dari kesalahan dan rutin main bakal bikin jam terbang kalian naik cuy. Akhirnya skill kalian juga pasti upgrade dan bakal jago. Biar menyemangati kalian yang lagi main, langsung tinggalin komentar menarik kenapa kalian harus recharge DM di VC Gamers. Komentar yang menarik bakal dapat hadiah dari Mimin. Langsung komen di bawah aja ya.